Sugeng enjing, selamat pagi bos. Jumpa lagi sama channelnya Pak Jibro. Posisi ada di perjalanan menuju lokasi atau tempat untuk mencari badokane sapi bos. Terlihat jalan setapak tapi sudah dicor bos. Bersama teman cukup berdua aja bos. Kalau Anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, tekan tombol lonceng serta komen. Nah bos, kalau ada salah kata mohon dimaafkan bos. Itu terlihat ladang atau tegal yang sudah dipanen jagungnya, maksudnya bos. Harus ekstra hati-hati bos, karena apa? Tadi malam hujan katik deras pes lebat bos. Ini terlihat jalannya agak ada lumpurnya, jadi rojok lunyu bos. Kalau tidak hati-hati nanti bisa gulung koming bos. Ada jagung yang belum dipanen terlihat. Lokasinya biasa bos, ada di Desa Ngerjo karena yang banyak rumputnya daerah sana bos. Dari rumah sekitar ada 10 kiloan meter. Jangan mengendarai sepeda tercinta yaitu Grian Untel. Ora minggir tak tabrak. Ora apa lewale-wale sampe panen iki. Hah? Wis hampir tergelincir bos. Tadi ada salah satu warga Ngerjo yang mau ke ladang memanen jagung bos, karena apa? Ladangnya terlalu lebar. Jauhan ada bukit lumur tipis. Nah, kita lihat bos. Ada rumput gajahan milik warga. Nanti kalau dirit dibabat bisa dipukuli warga sini bos. Parkir dulu bos di bukit Apak Bolu bos. Kenapa kok dinamakan Apak Bolu bukitnya? Karena dulunya ada sebuah pohon batangnya besar namanya Apak Bolu. Wah. Parkir dulu bos. Ini wah, ini temannya parkir pertama orang inggris sampai uang setiring. Itu terlihat bos, bunga merah rumputnya, kembang abang. Wah, terlihat. Wah, kaiki nak nelatani wah sak bongkok mesti ki. Menuju lokasi menyurpe dan melihat mana yang digasak. Ada kawatan juga, dan ini ada tumbuhan santriat bos. Ini kambing juga doyan atau suka, sapi juga, manusianya ya juga suka, tapi buahnya oke. Ada hikim nata nih, ya guys, aruan. Wah, wuyung, don. Rumputnya panjang-panjang, lebat-lebat dan ijo ruyu-ruyu bos. Wah. Belum. 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 Oh boy.
Ini kalau tidak salah anu bos, tempat untuk air kalau tidak untuk menyimpan uang. Ada drum atau kempleng apa-apa namanya, pung namanya. Terlihat dari kejauhan bos, ada lautan yang membentang luas katik banget bos. Ini namanya sekali lagi Bukit Apak Bolu. Yang di sana terlihat jauh ke atas, nah itu ada namanya Gunung Teras. Wah, ngecak 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 ngecak. Mak kelepus seger. Jian. Buat-buat yang golek badokan sapi bos. Moyang mlayu. Ora lari ke sana kemari bos. Loyang mlayu mlayu mloya. Mau cari medan yang jauh, takutnya enggak bisa pulang karena apa? Barusan hujan, lunyu, licin. Wah. Gulung komeng mudar pangan garangan bos. Ya kono ya neng. Tinggal pilih dirimu gorong bongkok neng kene ya monggo. Ini rumput gajan pendek kalau enggak salah namanya Katrina. Ini bos, ini milik warga. Baik, tombak kosar. Jani loh. Simbahnya lajangnya ada 10 tempat. Satu tempat 12 kilo. Masya Allah. Oke. Ini gak ada lembur mboten sing kagungan Tegal. Nah, lek ngene iki yo wis ora diurus. Mila to, De. Duwe suket anu apa lahan suket iki. Direk wong. Wis pokoke milik umum nggih. Oh, oke, siap. Kata nasib. HP nom nom mana bose bose. Pundi? Nggih, tapi saleh ludes. Lah 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 rasa gede-gedeane, Dek. Ngisin-ngisini. Aman ya. Aman terkendali. Oke, siap bos, siap siap. Wah, mbae panen jagung awal dari akhir belum selesai. Apa lah ya, Dede? Apa ya lah tebon? Neng kene biasa sing duwe iku. Lah iya, wah. Nah, ini terlihat jalan setapak menuju ladangnya warga yang sudah dicor mania, bos. Serasa sudah cukup, besok disambung lagi. Terima kasih, matur nuwun, bos. Wah. Apa Bolu bukite namanya? Apa? Kena udan yuk, kena angin campur dari siji. Ini ada tumbuhan mahoni. Nah, yang di depan ada coklat. Nah, ada buah nangka. Pohonnya lah, tapi namanya itu nangka mania. Jagungnya ada yang kebakar dan sudah tua, ada yang sudah dipanen. Wah, mak kelepus seger. Salam hormat dari Pak Jibro, kawula alit pengganding alit penting oleh duit bos. Terima kasih bos.